Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Lita Surya Intan. Oke, kali ini aku akan bacakan tarot untuk Capricorn. Bagaimana kak kira-kira ke depannya ya Capricorn? Semesta mohon petunjuk. Untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudaraku semuanya di Indonesia dan di seluruh dunia. Mungkin ada yang sebagian yang melihat ya di sini. Oke, kira-kira untuk Capricornus ada apa ini? Oh, Eight of Cups, 8 piala, 8 cangkir ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Coba ada apa lagi kira-kira yang keluar ya? Strength. Sepertinya bakalan sibuk banget gitu beberapa hari ke depan lagi ya. Mungkin kamu ngerasa lelah atau capek, kepengennya selesai, istirahat dulu gitu. Kayak pengen keluar dari matrix, pengen escape ya, ingin melarikan diri dari kenyataan, kata lainnya gitu ya teman-teman. Tapi ya belum bisa, emang waktunya masih kayak bakalan sibuk gitu. Ya, sepertinya di sini. Karena apa? Kalian sudah dipercaya, kalian sudah ahli di dalam bidangnya gitu, guys. Oke, kemudian belum bisa liburan ya kayak. Nah, ini salah satu yang mengikat kalian ya, kayak pengen bebas tapi belum bisa gitu. Oke. Ada satu keinginan yang belum tercapai. Ya, semoga ya setelah ini ya, teman-teman. Jadi masih kayak harus sabar dulu gitu. Tapi kalian tuh emang kuat, emang bisa nahan itu gitu ya. Nahan sabar. Sabar lah intinya, kalian kuat. Ini tentang apa sih? Ya semesta. Oh, mungkin masalah keuangan ya, bisa jadi juga ya. Jadi mungkin bisa diantisipasi gitu mulai sekarang ya guys. Kalau misalkan udah tahu ke depan bakalan terjadi seperti ini, kira-kira ya. Jadi sekarang bisa dipersiapkan dulu. Bisa juga kayak dalam beberapa waktu ke depan tuh kayak kalian mungkin ada dari sebagian teman-teman yang akan mengalami apa ya? Perjalanan hati, perjalanan ruh, apa ya, spiritual gitu maksud aku. Di sini tuh kayak ada seseorang yang memberitahukan satu informasi, tapi kalian tidak bisa mempengaruhi dia atau gimana gitu ya. Intinya kamu punya keinginan tapi berbeda dengan orang yang dealing sama kamu gitu. Entah keluarga, entah pasangan atau apa ya. Intinya beda prinsip, beda pendapat. Dan kamu pengennya gimana, dia pengennya gimana, beda gitu, dan kamu ingin memaksakan kehendak tapi nggak bisa ya, kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ya kan, akan ada kabar gembira sepertinya gitu. Ini berhubungan dengan tadi deh, udah kita jelaskan ya yang ini, untuk yang ini ya. Oh. Nine of Wands. Kira-kira tentang apa sih Nine of Wands ini? Semesta bisa nggak dikasih tahu ya? Kalau bisa hindari konflik ya teman-teman. Jadi tahan diri untuk apa dalam menyampaikan sesuatu apapun itu. Kalau misalkan emosi atau apa, ditahan dulu ya. Jadi lebih baik mendengarkan dulu, dimengerti. Kita observasi dulu ya, diamati dulu, dianalisa dulu, baru nanti kita ngomong gitu ya. Jangan langsung ngomong emosi, nanti jadi konflik ya. Ada chemistry. Oke, jadi ini sesuatu yang sepertinya akan bikin kamu merinding. Kalau aku merasakan di sini ya, cinta baru akan datang dalam kehidupanmu. Ada seseorang yang sepertinya genit, ingin mencuri hatimu, mencuri perhatian gitu ya di sini ya. Apakah ini yang kira-kira mungkin
seseorang yang terikat sama kamu nantinya. Jadi kamu nggak bisa kemana-mana gitu. Ya, yang di awal tadi aku itu sampaikan kan, kayak kamu ingin berhenti, kamu ingin keluar dari sesuatu tapi nggak bisa karena ada yang ini mengikat gitu, gitu teman-teman. Oke, kemudian beberapa waktu ke depan ya, apa sih yang akan kalian alami atau kalian jalani ini? Ini resonate hanya sebagian saja ya, mungkin buat teman-teman, jadi nggak semua resonate. Teaching masih berkutat dalam bidang pendidikan atau pengajaran ya, mengajar ini bisa banyak hal, bisa tentang kehidupan secara umum sebagai orang tua itu kan juga mengajar anak-anak ya, atau memang pekerjaannya itu profesional seperti seorang guru, dosen, trainer dan sebagainya, atau seorang yang senior gitu ya. Oracle cards. Oi, ada yang bisa baca tarot di sini kah teman-teman? Ya mungkin kalian bisa lakukan seperti aku kita ya. Atau teman-teman ada yang bertanya kepada ini, mungkin kalian mengamati pembaca-pembaca tarot yang lain juga gitu ya, belajar dari mereka gitu ya teman-teman. Belajar dan mungkin mengajarkan kembali nanti. Animal. Oh, ada hewan-hewan. Jadi bisa punya hewan peliharaan. Jadi merawat hewan kesayangan seperti ikan, burung, mungkin kucing atau yang lain-lain ya. Apakah semesta ingin mengatakan bahwa akan ada hewan yang muncul dalam rumahmu secara tiba-tiba gitu? Ini seperti ingin menyampaikan pesan dari semesta gitu ya, siapa tahu ya teman-teman nanti ke depan. Jadi kalian harus siap-siap tapi jangan ditunggu juga ya, kalau memang benar iya berarti ya syukur gitu ya, kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Oke, ciri-ciri pasangan kamu. Kulitnya seperti ini, agak krem-krem gitu loh, sawo mateng ya, cuman agak lebih muda gitu ya teman-teman. Blonde. Bisa rambutnya warnanya pirang atau keemasan atau kekuningan ya, keemasan kekuningan. Kulitnya warna baju kesukaan atau mungkin aksesoris yang dia pakai, warna kendaraan, cat rumah, seragam dan sebagainya ya. Oh ini ada yang jatuh di belakang layar. Oh my god. Normal, center. Ini tempat pekerjaannya ya, ada di center, atau mungkin dia tinggal di daerah yang ada kata senternya gitu, atau tengah ya. Kalau di Indonesia kan center ini tengah. Normal, orientasi seksualnya dia normal ya, jadi nggak ada masalah, nggak ada kelainan dan apapun atau cacat apapun ya. Oke, kemudian ada lagi kan semesta. Oke, langsung aja ya kita ke zodiak yang di link sama kamu. Capricorn. Kira-kira siapa aja sih? Yes. Leo, Aries. Ini apaan? Sagittarius. Oke, Leo, Aries. Sagittarius. Aku lebih kuat ke kartu yang ini ya teman-teman. Sepertinya kamu tuh memendam keinginan gitu, kayak kamu pengen melakukan sesuatu tapi ada entah keluarga atau pasangan atau siapa yang kurang mendukung gitu sepertinya. Itu sepertinya ya. It's okay guys, udah gak ada lagi kartunya yang mau turun, kayaknya cuma 3 yang paling kuat. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kartu yang lain juga bisa ya, kalau misal kalian di link dengan mereka. Oke, ada yang ketinggalan. Nasihat untuk kalian ya. Transformation, yes. Jadi akan ada perubahan gitu saat ini. Oke, perubahan yang lebih baik ya teman-teman. Jadi perkembangan di dalam kehidupanmu ya. Mungkin upgrade diri, ini bisa juga ya. Jadi
dari kemarin ada sesuatu hal, entah konflik atau apapun perjalanan spiritual kalian itu ya. Jadi ya selamatlah, kalian berarti sudah berhasil melewati ya, menambah ilmu, lebih banyak lagi pengalaman gitu ya. Mungkin akan ada perubahan lagi yang lebih lagi gitu ya. Jadi intinya kalian harus siap. Apapun yang akan terjadi, ini yang terbaik untuk kita ya. Baiklah teman-teman, aku kira cukup ya untuk Capricorn. Jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap ceria, mudah tersenyum. Jangan lupa sedekah juga, saling membantu sesama ya. Buat teman-teman yang sudah mensupport Aquita dengan membeli super tanks yang ada di bawah tombolnya itu, terima kasih banyak. Semoga berkah dan semoga rezekinya dilimpahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Love you all.